Yep. Okey, kita. Yep. 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 Kita sudah pun berada di penghujung rancangan segmen terakhir. Masih lagi dalam meletak on my budget, tapi kali ini kita bersama dengan Drama Band. Ah, okey. Yeah. Sebelum tu kita nak ucapkan terima kasih dululah untuk Fizo dengan Mawar tadi. Ya, dah sempat ucapkan thank you. Sebab kena renjatan perlu keluar. Abang dan juga Mawar Rashid. Terima kasih juga kepada Abang dengan Mawar Rashid. Betul. Yeah. Tapi kan Drama Band ini sebenarnya dia orang buat music video sendiri. Sebenarnya dia ada macam mana? Bajet sendiri. Bagus sebenarnya. Memang menyimpan. Kita asyik cerita pasal bajet. Tapi pakar bajet ada dekat sini. Tips dia lagi sekali. Okey, macam gini lah. Saya nak cerita pasal rumah. Saya sebenarnya bukan ejen rumah. Oh, cerita rumah, pasal rumah lagi? Saya sebenarnya bukan ejen rumah, tapi ni kawan lah. Dah beli rumah? Belum. Okey, cantik. Memang betul lah kalau belum beli rumah. Memang cantik. Okey, dia gini. Okey, bang. Kalau awak belum beli rumah, okey, saya ajar awak macam mana nak dapat tips untuk kita beli rumah pertama kita. Okey, tips rumah pertama kita, kita ada. Okey, contoh kita guna tips 5-3-3. Banyaknya kalau formula dia. Macam main bola pula. Okey, dia contohnya gaji tahunan kita RM3,000. Kali dengan 12 iaitu setahun dan kali juga dengan 5 jumlah untuk 5 tahun. Okey, jadi kita akan dapat RM180,000. Oh, maaf saya. Kaedah ketiga, 30% iaitu 5-3-3 tadi. 30% bayaran pendahuluan yang anda sepatutnya bayar iaitu RM54,000. Dan seterusnya, kaedah ketiga, ansuran bulanan tidak melebihi 1/3 gaji bulanan. Contoh, macam saya kata tadi, RM3,000. Jangan lebih daripada 1/3. Kita boleh guna RM1,000 je untuk insuran rumah pertama kita. Jadi kalau kira-kira gaji tu cukup, RM3,000 sebulan bersih, tak ada potong apa-apa. Beli rumah. Sekarang juga keluar. Bawa awal lagi, bungkus 10 lebih. Kalau beli rumah, kalau macam pasal music video yang buat bajet sendiri macam mana? Ya, music video kami asalnya... kami ni memang band yang semua benda buat sendiri. Betul, kami tulis lagu sendiri, kami rekod lagu sendiri, keluar duit sendiri untuk rekod. Gitar pun buat sendiri? Kita kena beli. Kita kena beli. Oh, kita kena beli. Ya, lepas tu bila dah siap lagu, kita perlukan music video. Jadi music video tu kita tong-tong duit sendiri, panggil kawan yang memang macam tu ke? Sebabnya kami indie band yang betul-betul semua benda buat sendiri. DIY. DIY. Tak biasa ke buat semua sendiri? Tudung buat sendiri. Tapi yalah, ayang kan macam ada, you know, like company yang not like you. Tak. Dia ada. Dia semuanya saya uruskan. Saya manager sebenarnya. Ya, betul. Tukang. Okay. Dah. Okeylah, terima kasih. Kita nak ucapkan kita dah ke penghujung. Edit. Aku nak cakap Rolly. Ada masa kalau kita nak panjang-panjang borak, okay. Nak minta kata-kata akhir beri Epo. Ya, betul. Wakili Drama Band. Terima kasih banyak-banyak. Jangan lupa follow Drama Band di media sosial, Drama Band MY. Kami semua yang uruskan social media account kita. Yang mana satu, itu rahsia. Dan teruskan support. InsyaAllah Drama Band akan keluar new song dalam bulan depan. Pastinya Jiwang lah. Dato Ajak dan Syarul dari Oh My Budget. Okey, jadi kepada anda semua peminat-peminat Shiro, jangan lupa untuk saksikan Oh My Budget. Kalau terlepas anda menyaksikan Oh My Budget, anda boleh layari astrogempak.com.my/ohmybudget. Ya, dan kita sama-sama belajar cara penyimpanan wang yang betul, macam mana kita nak uruskan kewangan. Dan satu lagi, jangan lupa untuk menyaksikan Metuk Kebabu lepas ni. Yes, akhir kata jadi, saya ajak dan saya tidak sombong. Okey, dan jangan lupa dapatkan t-shirt dan topi eksklusif Inspirasi Air 2015. Keluaran at Abstract Jingga di... Cantik. Itu di link kita sebut sekarang. Okay. Dan juga yang terakhir, terima kasih banyak kepada Khalid Baskers tadi. Yes. Yang telah menghiburkan kita. Okey, tiket saksikan persembahan terbaik demi gelaran juara AF di depan mata anda. Tiket semifinal dan final AF kini boleh dapati di www.ticketpro.com.my. Beli sebelum sold out. Sempena dengan bulan kesedaran Barah Payudara Astro Bella ni. Okey, sempena bulan kesedaran Barah Payudara Astro Bella menyokong kempen ini dengan bawakan kepada anda Astro Bella Pink Charity Ride 2015. Datanglah beramai-ramai sebagai tanda sokongan anda kepada bekas penyakit kanser yang turut menyertai acara ini pada 3 Oktober bermula 6 pagi di Mid Valley City. Thank you so much.